pastinya untuk Vidi, speedy recovery, cepat sembuh. Kita main lagi, kita syuting bareng lagi, kita foto-foto lagi, pokoknya kita berkarya lagi, Vidi. Oh. We love you. Juga sih sebenarnya cuma mungkin untuk masalah ini dia nggak mau bikin teman-teman sahabat-sahabatnya khawatir, dia sosok yang kuat dan juga nggak mau bikin Vidi itu nggak pernah bikin orang stres yang kuat, nggak mau nyusahin teman, terus dia sosok yang ya saya rasa bisa ditangani sendiri sama dia, dia menganggap hal itu sih. Tapi support dari tadi pas ngeliat video itu saya jujur sedih sih tadi, kenapa sih baru bilang gitu. Saya kan baru taunya tadi kan, tapi saya lihat sih dia dengan tidak apa ya, dengan tidak mengumbar atau sorry akan saya ulang. Kalau ngelihat dia sih sosok yang benar-benar menyimpan ini selama ini sih, dia sosok yang pejuang, pejuang yang kuat. Saya pernah foto sama dia, cuman dia bilang waktu itu aku kurang enak badan, bubi gitu. Saya make upin, saya malah ini, pakai concealer ini untuk nutupin ini. Dan nggak tahu saya kalau dia benar-benar sakit. Dia cuma bilang nggak enak badan, terus waktu itu bentar ya gitu. Kelihatan lebih pucat, itu sekitar sebulan yang lalu. Oh sebulan yang lalu udah kelihatan pucat? Pucat karena di syuting sih, tapi habis itu dia kan nyanyi konser sama Teh Ocha udah baik-baik aja. Saya nggak nyangka sih terakhir ketemu tiga minggu yang lalu ada event baru. Lumayan sering sih sama Vidi ketemu, cuma terakhir lupa saya di mana. Baik-baik aja. Dia selalu ceria orangnya. Pastinya kalau selebriti itu kan sibuk banget kak. Gak usah selebriti deh, saya aja makeup artist sudah kurang-kurang tidur. Mungkin itu sih yang penyebabnya. Kurang rata itu. Tapi kalau masalah makanan gitu-gitu dia sehat kok. Pas makannya sehat, teratur. Tapi mungkin karena kecapean sih. Dia sangat ya sibuk lah artis. Jadi dengan ini gue mau minta tolong teman-teman semua untuk bantu doa. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Semoga semua penyakit-penyakit yang ada di ginjal gue semua bisa diangkat hari ini dengan aman. Makasih sekali lagi. Gue mohon doanya selalu untuk gue. Itu aja. I love you guys so much. Thank you so much. Semoga ya kalau ada waktu saya langsung ke sana. Tadi saya udah lihat beberapa teman-teman support. Tadi saya kebetulan juga sama Cinta, Kak Luna, mereka support banget sama Vidi. Semuanya lah Vidi orang baik. Kalau kita lihat di Instagram juga semuanya kasih support buat Vidi, banyak banget support buat Vidi. Pastinya untuk Vidi speedy recovery, cepat sembuh. Kita main lagi, kita syuting bareng lagi, kita foto-foto lagi, pokoknya kita berkarya lagi Vidi. We love you.